warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan mereview armada dari PT Transport Express Jaya. Ini menggunakan Jetbus 5 SHD ya, yang single glass tentunya. Dan untuk sasisnya sendiri menggunakan Hino RM280 ya. Untuk modnya ini dari ASHFM dan untuk statusnya adalah sell. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, disclaimer dulu ya buat teman-teman yang baru bergabung ya mas saya. Ini nanti untuk kredit deliverynya saya taruh di deskripsi ya. Dan untuk modnya ini sell gitu ya, jadi untuk link-link di bawah itu hanya link video ya, yang saya pendekkan menjadi sedemikian rupa jadi lebih ringkas gitu ya. Jadi di bawah itu bukan link download namun hanya link video. Begitupun juga dengan link-link video yang lainnya, itu kalau ada mod yang free itu saya share-nya itu ada tulisan kredit gitu ya. Jadi misal kredit mod by siapa, nanti ada link YouTube-nya gitu ya. Terus ada juga livery-nya, biasanya itu ada seperti itu ya. Kalau yang sell ini khusus kredit saja, jadi enggak ada link-nya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, langsung aja kita review ya. Ini keren banget loh. Tuh, kelihatan clean gitu ya. Kombinasi warna putih dan juga biru di bagian belakang, apalagi menggunakan kaca model single glass gini kan tuh ciamik banget ya. Single glass, terus pilar A nya berwarna putih, topinya nggak ada, dan ada spionnya yang berwarna oranye gini. Wow, mantap banget ya ini. Apalagi untuk bagian depannya ini kekinian ya, seperti mobil-mobil pada umumnya, jadi lebih keren banget tentunya. Oke, langsung aja kita review ya. Kalau review untuk bodinya itu bisa teman-teman cek ya di video saya di sebelumnya, itu sudah membahas dari Jetbus 5 single glass ini ya. Oke, untuk bagian atas di sini ada Jetbus 5 SHD dan di bawah itu ada tulisan ya, Oto Ninik Mamak gitu ya, jadi seperti itu. Dan di bawahnya ada PT Transport Express Jaya. Untuk livery-nya ini begitu simple namun keren banget gitu ya. Jadi cocok banget buat segala body, misal body dari Adiputro ini, Jetbus 5, Jetbus 3 ataupun Jetbus 2 ya. Jadi makin keren banget. Nah, pada kesempatan kali ini yang kita gunakan itu menggunakan velg aluminium Alcoa, jadi lebih apa ya istilahnya itu lebih cakep gitu ya. Karena gimana, saya itu melihat VT-VT yang ada di TikTok itu banyak sekali driver-driver yang suka dengan velg yang Alcoa seperti ini ya, karena di samping fungsinya yang sangat fungsional, jadi lebih awet ya untuk bannya gitu ya, itu bisa memperganteng ya, jadi lebih keren gitu ya. Nah, untuk bagian samping kiri di sini ada Transport Express Jaya, dan di bagian bagasi tengah itu ada antar kota antar provinsi, jadi cukup simpel sekali untuk stikernya ini ya. Dan di bagian kaca samping hanya ada Hino RM280 ya, The Legend with New Standard, jadi seperti itu. Begitupun juga yang ada di sebelah kanan, ini seperti ini ya. Ini kudanya itu nyambung ya, jadi kelihatan sangat keren banget, beda dari bus-bus livery pada umumnya gitu ya. Dan ini untuk bagian belakangnya juga cukup simpel sekali tuh. Ini kacanya tembus ya, jadi tidak ditutupi skotlet ataupun yang lainnya, jadi transparan seperti ini. Tuh, jadi seperti itu teman-teman. Yang saya suka dari Jetbus 5 ini adalah model kamera interiornya ya. Tuh, jadi sangat keren banget ini. Bahkan
untuk pandangannya itu enak gitu teman-teman, karena satu, untuk spionnya ini aktif semua titik ya. Bisa teman-teman lihat di sini kiri kanan aktif dan atas bawah juga aktif ya. Jadi memudahkan driver buat bermanuver gitu ya. Jadi lebih mantap gitu ya. Namun kalau teman-teman ingin mendapatkan feel spion yang enak banget, itu saya sarankan menggunakan yang model double glass ya. Karena untuk double glass itu model spionnya itu agak ke bawah ya untuk penempatannya, sehingga untuk pandangannya jauh lebih enak gitu ya. Jadi sejajar dengan pandangan sang driver gitu. Jadi seperti itu. Dan untuk yang lain saya rasa standar saja. Jadi ya seperti inilah ya, menggunakan AC Songzi, dan untuk atasnya hanya ada polosan. Kalau dulu itu yang Jetboost 3 itu ada semacam punuk di bagian tengah, kalau kali ini sudah polos ya, seperti ini dari karoseri Tentrem ya. Itu Avante-nya itu nggak ada apa-apanya gitu ya, jadi polos gitu ya untuk bagian tengahnya. Dan mungkin cukup sekian ya video review pada kesempatan kali ini. Apabila ada kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Akhir kata, saya Fabri Septianyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru di tahun baru 2024. Oke, sampai jumpa. Salam Buzzit Mania.